Oke, selamat pagi. Kita akan belajar memprogram TV Polytron yang bermerek Polytron. Ini slim, layar datar slim. Jadi ini bagi yang belum bisa saja. Kalau yang sudah biasa tentunya ngopo TV gampang-gampang di upload, nggak masalah. Yang pertama kita buka menu. Nah, setelah muncul menu ini pada yang awal ini terdapat menu pengaturan warna. Kita lanjut. Selanjutnya suara audio, kita lanjut. Nah, ini menu preset. Di sini kita akan memprogramnya. Yang pertama ini tulisannya program, kelihatan nggak ya? Yang atas preset, terus kedua program, kita geser ke bawah. Nah, kalau digeser kelihatan program TV system. Ini kita tip pada TV system, kita posisi BG. Ini kalau tidak pas nanti audionya biasanya nggak jelas. Kalau misalnya diganti ke M, ke M nanti audionya kempesek atau nggak jelas. Jadi sistemnya BG. Terus color, color ini yang paling enak auto aja. Ini ada PAL, NNC dan sebagainya, auto aja. Terus pilihannya setelah color system auto shirt, ini pencarian otomatis. Jadi kalau kamu pusing, taruh apa, pilih aja ke ini, terus tekan volume plus, nanti mencari sendiri. Cuma kekurangannya kalau mencari sendiri itu nanti channelnya biasanya ada yang double atau mungkin ada salah satu channel yang tidak bening. Terus kita ke search, search SARCH. Saat ini pencarian auto tetapi per channel, jadi setiap channel ada berhenti. Jadi kita bisa memilih manual tuning, ini menggesernya manual. Tekan volume, kalau tidak tekan volume maka tidak akan mencari seperti ini, volume min atau plus. Ini lama, nggak usah. Yang paling enak itu short atau short. Kita geser ke atas, pakai gesernya pakai P, pemindahan channel, pakai program plus. Sekarang kita pencarian pakai volume plus. Karena ini posisinya sudah paling kanan maka geser ke min. Bentar. Kalau langsung geser ke episode. Set, kita ke min. Nah, volume min karena sudah ada di kanan. Jadi untuk channel itu sekitar tengah-tengah sini. RTP, nah, net TV. Jadi ini kalau sudah mendapat sinyal berhenti TV ku kompas TV. Kalau Polytron itu tidak bisa, kalau Polytron itu, bentar, kalau Polytron itu otomatis langsung nyimpen. Beda sama merek LG, itu harus di skip. Kalau ini nggak usah di skip, sudah nyimpan 26, kita kembali ke 25. Nah, sudah nyimpan kopas. Demikian caranya, mudah-mudahan ada manfaatnya, cuma simpel aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.